Oke, ini di RK Mobil ini sangat terbuka untuk jual beli mobilnya. Jadi untuk modalnya sudah dikasih tahu tadi ya, tinggal teman-teman bisa ngelebihin. Ya, kelebihin berapa? 1 juta, ya 2 juta. Itu kan tadi kan 38.500 modalnya. Ya, kita minta lebihin 1.000 aja, 39.5. Nah, udah. Tipis banget ini untungnya. Jangan ditawar lagi. Ya. Sudah harga terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Derosa Auto. Nah, teman-teman, di kesempatan kali ini saya bermain lagi di showroom Bajongan RK Mobilido. Nah, untuk minggu ini stoknya makin melimpah, teman-teman. Di sini totalnya ada sekitar 20 unit. Dan di sini untuk mobil-mobilnya murah-murah banget ya. Mulai 30 jutaan ada, 40 jutaan ada, dan untuk Pajero juga murah banget. Di sini ada ready Pajero tahun 2014 warna putih, harganya cukup 200 jutaan. Nah, mari kita ketemu langsung dengan ownernya, teman-teman. RK Mobilindo. Nah, jadi buat teman-teman yang cari mobil dengan low budget, kondisi yang sudah diinspeksi ya, Pak ya? Ya, insya Allah. Ini rekomendasi banget buat teman-teman yang pengen punya mobil dengan low budget. Sudah ditemani oleh ownernya langsung, teman-teman. Ada Pak Rizky. Alhamdulillah. Sehat, Bang? Alhamdulillah, baik Bang Jarwo. Sudah sehari nggak ketemu ini. Baru sehari. Oke, Pak Rizky, bisa diinfokan ke teman-teman untuk alamat lengkapnya ini ada di mana? Alamat lengkap kita ada di Komplek Arkadia Daan Mogot, Blok D2, nomor 1011 Batu Ceper, Tangerang. Nah, itu tadi alamat lengkap dari RK Mobilindo. Atau teman-teman bisa simak di bawah video ini. Atau alternatifnya teman-teman bisa calling dengan ownernya langsung, Pak Rizky. Untuk nomornya bisa, untuk nomornya berapa, Bang? Oh, untuk nomor kita di 0818-069-02266. Nah, itu tadi nomor dari ownernya langsung. Jadi teman-teman bisa cek di video ini. Oke, untuk minggu ini nih, saya lihat makin banyak ini mobilnya. Ada berapa unit ini? Ada 20 kayaknya ya, Bang. 20? 20-an. Oke, jadi untuk pilihan mobil sangat variatif banget, teman-teman. Nah, untuk minggu ini, untuk harga mobil termurahnya dari harga berapa? Di 30-an ya? 30 jutaan? Ya. Nah, teman-teman punya budget 30 jutaan, teman-teman bisa membawa pulang mobil dari RK Mobilindo. Oke, kita langsung aja ke mobil pertama ini. Saya lihat ada sedan Chevrolet. Ya. Ini Chevrolet apa ini, Bang? Ini Chevrolet Optra tipe tertinggi, Matic, tahun 2009. Tahun 2009, ya. Warna silver. Juga untuk catnya ya, juga masih sangat bagus ya. Masih bagus. Oke, untuk kondisinya sendiri ini gimana? Kondisi masih enak banget, kaki-kaki enak, AC dingin. Overall nih mobil siap pakai sih, insya Allah. Siap pakai lah, ya, oke. Masih enak lah. Kilometer di berapa? Kilometer di 150 ribuan. 150 ribu, oke, sekelas tahun 2009 masih worth it lah ya, ya. Oke, untuk pajaknya gimana, Bang? Pajak ini bulan 6 2021. Oke, untuk pajaknya lewat 3 tahun ya. Dua kali, jalan 3. Sebenarnya udah mau tiga nih, tiga kali ya. Panjang lah. Tiga kali panjang, oke. Okay. Kan 8 ya? Ya, 8 ya. Ya. Untuk alamat serapat, Ganjil Darah, Jakarta Timur, teman-teman. Ya. Nah, untuk harganya, kasih special price nih. Ini kita open di 59 sih. Jangan mahal-mahal. 49. Waduh, jauh Bang Jarwo, jauh-jauh. Ya, biar jauh. Sama-sama enak ini. Itu jauh dia bawa modal, Bang Jarwo. Berapa enaknya? Jauh. Udah nih, kita net aja udah. 53 gope lah. 52. 53 lah udah. 52. 53 lah udah, bismillah, Bang. 52 setengah. 53 lah, Bang, udah. Bismillah yuk. Bismillah. Ya, 53. 53 gas. Sama-sama bismillah, teman-teman. Gas. Sudah dikasih special price dari ownernya langsung nih. 2009 Matic. 2009 Matic ya. Murah banget itu, murah-murah. Oke. Jadi yang butuh mobil Matic dengan low budget, merapat ke RK Mobilindo. Ya. Oke, setelah itu di sini ada pilihan mobil city car atau LCGC-nya dari Daihatsu. Ya. Ada Daihatsu Ayla. Daihatsu Ayla, tahu Ayla tipe X Elegant tahun X-Elegant. 2014. Yang udah body kit ya. Oke, sudah Elegant yang udah ya. Terus dalamnya juga panel wood. Suka panel wood ya. Ya. Oke. Untuk kondisinya gimana ini? Kondisi kaki-kaki enak, AC dingin, dan body kurang lebih 1 juta. Untuk kondisinya gimana, Bang? Kondisi insya Allah bagus. Yang cuma yang tadi minus itu yang kita jelaskan, dan body 1 juta. Kilometer di berapa? 50 ribu. 50 ribu, oke, okay, sekitar tahun 2014. Worth it banget, teman-teman. Oke, okay, untuk pajaknya gimana ini? Pajak ini off 5 kali. Off 5 kali, oke. Okay, dalam keadaan off 5 kali ini berapa?
Off 5 kali ini kita open di 64.500 sih. 64.500. Oke. Okay. Kalau kenapa 60? 60. Ayo, deal. 60. Acak mati loh. 61 lah kali, Bang. 60. 61 paling, Bang. 60. 61, Bang, enggak bisa kayaknya. Deal 61. 61 udah. Oke, okay, sudah harga terbaik ya. Ya. Oke, teman-teman yang menginginkan unit Ayla tipe X Elegant manual tahun 2014, langsung aja merapat ke RK Mobilindo. Ya. Untuk layarnya sudah dijelaskan oleh Bang Rizky ya. Ya. Untuk minus minimal ya 2 jutaan lah ya. Ya, benar. Untuk dandan dan lebih, benar. Pajak 4 kali. Oke, selain Daihatsu Ayla, di sini ada Toyota Vios. Tahun berapa ini, Bang? Vios ini tahun 2013, e-matic. Untuk kondisi overall siap pakai, nggak ada minus, siap pakai lah kita bilang mah, nggak ada dandan sini mobil. Oke. Okay. Cuman cukup dicuci aja udah. Toyota Vios e-matic 2013 ya, ini ya. Asli Vios teman-teman, bukan mantan. Betul. Dan overall yang sudah dijelaskan oleh Bang Rizky ya. Insyaallah ini mobil gimana? Siap pakai udah. Hah? Pajaknya gimana? Pajaknya off 2020 4 kali. 4 kali juga. Ya. 4 genap daerah Jakarta Timur. Ya. Oke, okay, untuk harganya di open berapa ini? Harganya ini kita open di 9 net sih aja, net aja lah ini ya. Sudah kondisi tipis sekali. Udah paling kita kasih 98.500 sudah net. Di bawah 100 juta ya. Ya. Oke. Okay. 98.5 udah. Jadi net. Teman-teman yang tahu unit ini harganya masih masuk ya, di bawah 100 juta untuk estimasi pajak juga bisa diperhitungkan nanti ya. Tetap masih dapat harganya ini. Ya. Untuk harganya 98 ya. 98.500. 500. Oke, langsung aja merapat ke RK Mobilindo. Oke, selain mobil sedan di sini ada pilihan city car lagi, ada ya. Suzuki Karimun. Suzuki Karimun ini tahun 2014 tipe GL manual. Pajaknya 3 kali, minusnya kaki-kaki depan ada bunyi, dalaman masih full orisinil, dandan bodi kurang lebih 1,5 juta. Oke, tahun 2014 ya. GL manual ya. Ya. Oke, alamatnya dapat genap daerah Jakarta Barat ya. Dan untuk kondisinya sudah dijelaskan oleh Mbak Rizky ya. Untuk estimasi dandan mungkin ya 2 juta lah ya. 1.500.000 sih. 1.500.000 sampai 2 jutaan lah ya, ya untuk rapinya. Kalau kita bilang 1.500.000 cukup ya. Cukup lah ya. Iya. Oke. Okay. Untuk harganya? Harga 59 juta net ini. 59 juta net. Ya. Okay. Sudah net ini. Sudah net ya. Udah nggak bisa diganggu gugat. Udah nggak bisa. Udah. Oke. Okay. Jadi net. Teman-teman bisa kompres juga ya untuk pasaran Karimun GL manual 2014 di bawah 60 juta sudah harga terbaik ya. Ya. Oke, okay. Ini sudah best price teman-teman. Oke, okay, ada apa lagi? Ini City. Ada City 2010. Nah, teman-teman, ini masih di segmen sedan dan di belakang kita sudah ada sedan City facelift-nya. Ya. Ini tahun berapa? Ini City S tahun 2010 manual. Pajaknya on bulan 12-23, overall nih body nggak ada dandan, kaki-kaki enak, AC dingin, semuanya jos. Oke, jauh dari kata minus ya. Gak ada, ini bagus-bagus. Oke, untuk bagus. Dengan kondisi seperti itu, pajak gimana ini? Pajaknya on ini. On ya. 12-23. Platnya juga sudah putih. Ya. Alamatnya apa? Ganjil daerah Serang ya? Ya, pokoknya. Daerah Kabupaten atau Serang ini? Oke, antara itulah. Ya. Oke, untuk City S ini, harganya di berapa? City S ini net aja lah ya. Ya. Netnya di 99.500. Masih di bawah 100 juta ya? Ya. Oke, jadi teman-teman Honda City S tahun 2010 ya. Ya. Dengan kondisi overall yang sudah dijelaskan oleh Bang Rizky. Ya. Dengan harga di bawah 100 juta. Nah, worth it banget nih teman-teman. Jauh dari kata minus lah ya. Bagus mobil. Wajar lecet pemakaian lah ya. Ya. Namanya pemakaian ini tinggal butuh dicuci aja, cuci 13 tahun ini. Bagus ini mobil. Oke, okay, next sudah best price ini ya. Ya, best price lah. Ada pilihan Mazda 2 ya. Untuk unit ini tahun berapa? Mazda 2R 2010 Matic. Mazda 2R 2010 Matic. Kondisinya gimana? Kondisi dandan body 1 jutaan terus kaki-kakinya ada bunyi terus harus ganti mounting. Mounting ini ya? Kurang lebih 1 juta lebih juga. Oke. Okay. 1.200.000 ya nggak salah, 1.300.000 gitulah. Harus ganti semua mountingnya, mesinnya udah getar soalnya. Mengenai minus pasti dikasih tahu ya, kekurangannya ya. Apa, yang harus dibenerin apa, karena sudah dicek sebelum kita ambil. Jadi ya. Estimasi dandan juga sudah diperkirakan. Ya. Oke, okay. Untuk pajaknya gimana?
Pajak ini on panjang bulan 3 2024. On panjang plat ganjil daerah Cilacap ini teman-teman, ya. Daerah-daerah Jawa Tengah. Oke, untuk kondisi tersebut harganya di bawah berapa? Ini 85 juta. Di bawah 90. Pasaran ini 95 loh. 80 dikasih enggak? Belum kayaknya, Pak. Kasih berapa? 81.500 lah. Genepilah 81. Oke, bismillah udah. Bismillah, ya. Nah, teman-teman, ini tipe R-nya loh. R-matic, teman-teman. Dengan overall yang sudah dijelaskan, ya. Pajak hidup pada daerah Cilacap. Oke, langsung aja berapa ke RK Mobilindo. Setelah itu ada di segmen mobil sedan lagi. Ya. Ada Hyundai Avega. Betul. Tahun berapa ini? Hyundai Avega ini tahun 2008, manual, pajaknya dua kali. Overall kaki-kaki enak, AC dingin, dan body 1 jutaan. Oke, ini cutting stiker ya? Ya, cutting stiker. Oke, jadi nanti kalau deal dibuka boleh? Suruh dia kali yang buka ya? Iya, banyak kalau sudah deal ya? Iya, terserah dia. Oke. Mau buka gitu kan. Oke. Kita jualnya jual begini aja lah. Daerah Bandung, teman-teman. Ya. Oke, dengan kondisi tersebut, buka harga berapa? 39 gitu. 39. 35 lah. 35. Ah, bismillah lah, gas lah ya. Oke, jadi teman-teman punya budget 30 jutaan. Udah bisa dapat Avega. Dapat Avega GL manual ya. Iya. GL manual tahun 2000. Berapa tadi? 2008. 2008. Oke, dengan overall yang sangat bagus banget. Ya. Setelah itu di sini ada pilihan mobil keluarga. Ada ya. Nissan Serena tipe apa, tahun berapa ini? Nissan Serena ini tahun 2009, tipe CT, matic, pajaknya on bulan 3 2024. Kondisi overall masih bagus, kaki-kaki enak, AC dingin. Oke, jadi di sini ada opsi mobil keluarga juga dari Nissan Serena tipe CT matic ya. Ya. Tahun 2009. Oke, dengan kondisi yang sudah disebutkan oleh Bang Rizky. Ya. Oke, untuk kondisi seperti itu harganya dikasih berapa? Ini net aja udah 78 juta net. Nissan Serena 78 juta. Ya, net. Tapi jangan net lah. Udah net ini. Udah net, udah harga. Berat udah. Terbagus ya. Oke, udah. Udah harganya udah pingsan ya. Nih kayaknya. 78 ya. Oke, masih masuk lah ini kalau mau dijual lagi ya. Masih insyaallah. Oke, insyaallah. Oke. Langsung merapat ke RK Mobil itu, teman-teman. Oke, ya. Di sini masih ada beberapa mobil lagi. Kita lanjut ke mobil berikutnya. Nah, teman-teman, untuk mobil berikutnya ini ada pilihan mobil keluarga lagi. Ada Nissan Serena tahun berapa ini? Ini Nissan Serena tipe CT tahun 2009 juga. Overall body dandan kurang lebih gope lah kali ya. Gope sama ya? Poles lah biar seger. Okay. Lebih seger lagi. Kaki-kaki enak, AC dingin, daleman masih rapi juga. Oke. Okay. Gak minus sih kita bilang ini. Insyaallah siap pakai mobil. Oke. Okay, pajak jadi juga on panjang bulan 6 2024. Nah, di RK Mobil ini ada dua pilihan Nissan Serena, masing-masing juga tipe CT ya. CT juga, dua-duanya. Untuk warnanya silver dan hitam. Ya. Nah, untuk yang silver ini dibuka di harga berapa? Ini silver ini kita net aja kali ya. Netnya di 75.500 lah. 75.500. Ya. Kalau 75 lah biar enak, sama-sama enak. 75. Oke lah gas, bismillah udah. 75 ya. Gas. Nah, teman-teman, 75 juta bisa memiliki mobil keluarga sekelas Nissan Serena tipe CT. Untuk overall layoutnya sudah gagah ya. Insyaallah. Bagus. Pajak hidup, alamat STNK di daerah istimewa Yogyakarta, teman-teman. Ya, Pak Ganjil. Betul. Oke. Selain itu ada mobil apa lagi? Ada mobil Avanza ini. Nah, di sini ada mobil sejuta umat. Jarang-jarang ini kita nih. Yang tidak bisa dilupakan oleh umat-umat pecinta otomotif, teman-teman. Ada Toyota Avanza. Ya, Avanza S-Matic tahun 2010, KM-nya di 100 ribuan. Oke. Okay. Daleman masih full original, rapi mobilnya udah. Mobil cakep lah insyaallah. Cakep lah ya. Kaki-kaki aman ya? Kaki-kaki anak-anak dikit doang tapi nggak begitu terasa, tapi enak mobilnya udah. Pajak-pajak. Pajak on bulan 9 2023. Oke, untuk kondisi seperti ini harganya dikasih berapa? Ini kita 99 lah open. Di bawah 100 juta? Ya. Kalau 95? Belum kayaknya, Bang. Pasnya berapa? Paling 96 gope lah. 96 lah. Oh, udahlah, bismillah lah udah 96. Nah, teman-teman, 96
bisa membawa pulang Avanza tipe S. Ya. Kondisinya sudah sangat bagus banget ya. Oke, untuk pajaknya juga on. Oke, langsung aja merapat ke RK Mobilindo. Ya. Oke, selain itu juga ada pilihan mobil keluarga Peugeot. Ya, Peugeot, betul. Peugeot tahun berapa? Peugeot ini tahun 2003, tipe 807, pajaknya 3 kali off. Kalau body kurang lebih kita butuh poles doang, kaki-kakinya enak, AC dingin, pintu sudah full elektrikal, mobil mewah lah jatuhnya. Oke, okay, jadi kondisi siap jalan lah ya. Mobil seperti Alphard ini. Alphardnya Peugeot ya ini ya? Alphard Peugeot. Oke, okay, jadi untuk harganya tetap harga mobil keluarga. Harganya ini harga murah. Kita bilang ini. Berapa? Ini udah nih, 60 net aja udah. 60 juta? Net. Nah, teman-teman, pintu udah bisa otomatis. Sudah sliding door ya. Otomatis, oke, kiri kanan. Teman-teman yang punya budget 60 jutaan pengen punya mobil keluarga, ada solusinya juga di RK Mobilindo. Ya. Untuk pajaknya juga hidup ya. Pajak off. Off ya. Off 3 kali. 3 kali. Alamat saya 4 Ganjil daerah Depok. Ya. Oke, inilah layoutnya, masih sangat seger ya. Mainnya dipajak aja ya. Ya. Oke. Kita next ke mobil berikutnya. Ya. Teman-teman, untuk mobil punya ini ada pilihan Avega lagi. Ya. Hyundai Avega tahun berapa ini? Avega tahun 2007, daleman Avega pajaknya 4 kali. Kaki-kakinya enak, AC dingin, daleman masih full orisinil, mobil rapi lah insyaallah ini. Mobil enak juga. Oke, siap jalan juga ya. Minus pajak aja. Minus pajak. Oke, dengan kondisi mati pajak ini dibuka harga berapa? Ini titipan orang sebenarnya nih. Ya. Ini dia minta net di 40 juta. 40 juta. Net. Sudah net ya? Sudah net kalau ini. Tapi di bawah 40 masa enggak bisa? Enggak bisa, ini titipan soalnya. Titipan. Nanti saya telepon lah. 39 gimana? Biar angkanya kelihatan 30 jutaan. Oh, mau dia udah net gitu. Oke, jadi ini karena mobil titipan, jadi kita enggak bisa. Apa adanya ya? Iya. Oke, jadi mungkin komisinya. Tapi mobil rapi ini memang. Kalau kita bilang rapi-rapi. Oke. Karena dia bodi aja hampir nggak ada lecet, kita bilang mah, cuman butuh dicuci aja udah. Oke, jadi ada dua pilihan Avega juga di sini, teman-teman. Yang ini tahun 2007, milenya dipajak aja, ya. 4 kali teman-teman. Oke, next, ada mobil apa lagi? Ada Soluna. Ya. Kalau Soluna sendiri ini tahun berapa? Soluna GLI tahun 2000, pajaknya on bulan 1 2024, dan bodi kurang lebih 1 juta lah kalau buat rapi bener ya. Oke. Okay. Nah, daleman masih rapi, cuman nggak orisinil. Kaki-kaki enak, AC dingin, mobil insya Allah siap pakai ini. Mobil enak juga. Nah, teman-teman, mobil berikutnya ini ada pilihan sedan lagi, Soluna GLI, bukan mantan ini teman-teman, ya. Asli Soluna teman-teman. Dan untuk kondisinya sudah dijelaskan oleh Pak Rizky. Pajaknya gimana tadi? Pajaknya on bulan 1 2024, pelatnya plat Bali. Plat Bali ya. Ya. Oke, okay. Untuk kondisi seperti ini harganya dikasih berapa? Ini net aja lah ya. Ya. 35 juta udah net. 35 juta sudah ya. Best price ya. Sudah best price sudah. Oke, jadi teman-teman yang punya budget 30 jutaan atau lebih, konsultasi dulu dengan Bang Rizky ya. Bisa diobrolin mau mobil apa, seperti apa dengan kondisi yang sudah ditentukan tadi ya. Ya. Silakan. 35 juta sudah best price. Oke, setelah itu ada mobil apa lagi? Ada mobil. Nah, ini yang suka Verosa off-road nih. Ada Daihatsu Verosa ya? Ya, Verosa Special Edition. Kaki-kakinya enak, AC dingin, overall dalaman juga masih rapi. Ini body cuma cukup dipoles kalau kita bilang. Oke, jadi yang teman-teman yang hobi pajak juga ya? On bulan 12/2023. Oplat ganjil daerah Tangerang Kota ya? Ya. Overall masih siap pakai. Masih teman-teman. Siap pakai, insyaallah. Ini mobil udah ganteng, udah siap offroad, siap naik ke rumput-rumput nih kalau mau dites. Oke, okay, untuk kondisinya seperti ini, harganya dikasih berapa? Udah nih, net aja udah. 39 gopek udah. Jangan ada gopeknya lah. 20. Jangan, jangan. Ini ambilannya 38.500. Dah, kita jujur aja nih. Ambilannya ya, ini untung tipis aja ya. Wajar dong kita ambil. Kita dari pertama mau 42 loh ini, Bang. Nah, jadi teman-teman di sini penjualannya terbuka banget. Jadi dikasih tahu modalnya berapa. Jadi ini ambilannya sudah tipis udah, banget tipis ya. Tipis banget lah udah. Jadi kasihan nih lah kita juga 1000 tuh wajar lah kan. Iya. Masa mobil kan. Ini juga untuk ongkos operasional juga dari penjemputan unit. Iya. Kita juga betul. Butuh karyawan juga. Betul. Oke. Ini di RK Mobil ini sangat terbuka untuk jual beli mobilnya. Jadi untuk modalnya sudah dikasih tahu tadi ya. Tinggal teman-teman bisa ngelebihin. Ya, kelebihan berapa? 1 juta, kayak 2 juta. Itu kan tadi kan 38.500 modalnya. Ya. Ya, kita minta lebihin 1000 aja, 39.5. Nah, udah. Tipis banget ini untungnya. Jangan ditawar lagi. Ya. Sudah harga terbaik.
Oke, ada mobil apa lagi? Ini Livina udah laku nih. Udah laku, skip ya. Sudah nah, skipin aja ini. 2007 skip. Ultimate nih. Ultimate. Laku di berapa ini? 50-an ya, lupa saya 50. Iya. Nah, teman-teman, Matic Grand Livina Matic laku di 50 tahun berapa kemarin? Lupa kita jual. Di 60 ya? Ini buat 60 ini pasti okay. Udah ini. Oke, jadi teman-teman, ini ada unit yang sudah laku, Grand Livina Ultimate loh. Ultimate Matic ya. Bang Acir jangan-jangan tuh tertarik dia tuh. Iya. Mau tukar XB-nya jadi Ultimate. Ini yang 1800cc. 1800cc Ultimate yang udah itu loh. Apa tuh panel wood? Panel wood semua. Laku di 50 jutaan. Aduh, ya. Murah banget di RK Mobil Indo, teman-teman. Mobil RK Mobil Indo itu solusi mobil murah masa kini, insyaallah. Insyaallah, teman-teman. Oke, yang hobi premium juga di sini ready juga. Benar. Ini ada solusi premiumnya, ada BMW. Ya. Kalau ini, orang saya bilang di BMW. Ya. Ini BMW tipe 320 atau bisa dibilang tipe E90. Oke. Tahun 2008, pajaknya mepet bulan 7 2023. Oke, jadi teman-teman yang ngerti unit di sini ada BMW ya, tahun 2008 ya. Ya. Matic. Oke, untuk kondisinya? Kondisi bodi cuman cukup dicuci. Oke. Okay. Kaki-kakinya ada bunyi sedikit di belakang. Dalaman masih rapi. Oke. Okay. Masih rapi enak ya. Banget di mobil lah. Untuk ini harganya berapa? 125 aja lah. 125. Ya. Nah, sekelas mobil Europe di sini harganya juga 100 jutaan ya, 125. Ya. Jadi pasti di 120 dikasih kali ya. Jangan. Itu aduh, udah modal kita itu jangan. Udah base price ya. Ini paling gini nih ya. 123 angkut lah bismillah. 123 teman-teman bisa membawa pulang BMW tahun 2008 Matic seri 302 ya. 320. Oke, langsung merapat ke RK Mobil Indo. Ya. Base price pokoknya lah. Insyaallah. Oke, selain itu di sini ada Zafira. Ya. Ada Zafira tahun berapa ini? Chevrolet Zafira ini tahun 2004 manual. Pajaknya bulan 12 2022. Oke. Dalaman masih rapi, kaki-kakinya ada bunyi sedikit depan ya. Overall mobil masih enak lah insyaallah. Oke. Ini mobil jadi, juga masih enak, 3 baris loh. 3 baris ya. 3 baris. Oke, mobil luas ini enak. Mobil ini di harga berapa dengan kondisi seperti minus kaca retak tuh. Oke, garis. Garisnya di sini aja gitu ya. Teman-teman. Kita pasti jelaskan lah kalau misalnya ada minus. Jadi di sini minus apapun dikasih tahu, seminor ya. Apapun ya. Betul. Oke, untuk unit ini di harga berapa? Harganya 45 juta sih. Pasti 40. 40 belum kayaknya, Bang. Berapa? 42 lah. Bismillah 41. 41 gope paling, Bang. 41. 41 500 lah, bismillah. Bismillah ya. Ya. Nah, teman-teman 500 gas. 41 500, teman-teman ya. Bisa memiliki mobil 3 baris, teman-teman. Ya. Oke, setelah mobil ini ada unit apa lagi? Ada, kita mau lihat yang mobil Karimun enggak tuh? Ya. Oke, kalau mau, unit Karimun tahun berapa itu? Mobil Karimun tipe GL Matic ya. Tahun 2018, okay. KM-nya 73.000 warna putih. Warna putih. Oke, untuk kondisinya gimana? Kondisi itu siap pakai. Siap pakai ya. Enak mobilnya benar-benar enak. Oke, pajak aman? Pajaknya off. Off, plat daerah Bogor ya. Iya, tadi. Pajaknya off 4 kali. Terus STNK hilang. STNK hilang juga. Ya. Oke, itu kalau di onin kita udah tanya ke biro jasa kemarin 14.900 ya. Bersih ya. Ya udah plus STNK keluar ya, lagi. 15 juta lah ya. Ya 15 estimasi. Juta benar. Oke. Kalau dalam keadaan mati itu berapa? Apa adanya? Netnya aja ini ya. 76 sih. 76. Ya. Udah harga terbaik ya. Iya. Udah bagian tipis ya. Udah tipis itu. Oke, itu Matic soalnya ya, Matic. Tahun 2018 juta. Itu kalau pajak on itu orang masih jual 99 juta. Oke, jadi masih masuk lah. Masuk dalam keadaan STNK hilang juga. Oke, selain Karimun GL ada apa lagi? Ada mobil Wuling Almas tahun Almas. 2019 tipe tertinggi warna abu-abu, cuman sekarang dia di stikerin kan. Iya. Yeah. KM-nya 40.000, kaki-kaki enak, itu mobil enggak ada minus sih. Kunci 2 full set, mobil enak sekali udah. Mobil okay. Itu sebenarnya kita sambil pakai sih. Sambil pakai ya. Iya. Kalau laku ya dijual, kalau enggak laku ya emang nah, nyaman dipakai sih ya. Kita pakai aja udah. Enggak okay. Apa-apa. Itu mobil enak. Kondisinya seperti itu harga berapa? Itu pajaknya on bulan 9 2023. Harga? Itu paling kita netnya di 213 net. 213 net ya. Net sudah. Oke. Pastilah 210. Jangan jauh, Bang. Jauh. Jauh.
Aduh, biar sama-sama jauh nih. 213 tuh udah murah itu. Udah murah ya. Oke, jadi teman-teman untuk kondisinya juga masih bagus banget ya. Bagus sekali. Mobil pemakaian juga. Oke, karena di sini kalau mobil nyaman pasti dipakai juga sambil dipakai. Benar. Ya. Kalau laku jual, kalau nggak laku ya emang memang dipakai sambil dipakai. Ya, benar. Oke, untuk selanjutnya ada apa lagi? Ada mobil Camry. New Camry. Tipe V tahun 2007 yang 2400 cc. 2.4 ya? Ya, yang modelnya udah baru ya. Oke. Okay. Kondisinya? Kondisi overall mobil enak, kaki-kaki enak, AC-nya dingin, daleman masih kategori rapi kita bilang itu. Mobil-mobil enak sih. Oke. Okay. Mobil masih ganteng banget dah. Pokoknya yang udah keles kan yang tipe V. Pajaknya off bulan 6 2021. Oke, okay. Jalan 3 panjang ya? Ya. Oke, okay. Harganya dikasih berapa? 93. Nego. Pasti 90. 90 udah, bismillah gas. Bismillah ya. Gas. Oke, Toyota Camry tipe V 2.4. Ya, V. Harganya cuma 90 juta, teman-teman. Jadi yang suka premium dengan punya budget minim ya. Ya. Di bawah 100 juta ada solusi tetap di kamu begitu. Setelah itu nih ada mobil premium lagi, ada Mitsubishi Pajero. Ya, Mitsubishi Pajero tahun 2014 VGT Dakar. Pajaknya bulan 1 2023 itu pakaian kita juga sih, masih kita pakai juga. Kaki-kakinya ya. Enak, AC dingin, itu mobil nggak ada minus sih kita bilang. Oke, cuman cukup dicuci lagi lah. Oke, dicuci lah ya, warna putih ya. Iya, warna putih. Oke, dengan kondisi seperti itu harganya dikasih berapa? Udah kita net aja udah nih. Yang penting asal muter lah yang itu. Asal muter berapa? 269 net. 269 net. Kalau 265 dikasih? Jangan. Jangan. Itu jujur nih modal kita sebenarnya 265. Iya, karena biar muter aja. Karena ya? Kan mobil ini kan mobil mahal, jadi enggak worth it gitu loh, cuma kagak cuan. Iya. Enggak worth it lah, mendingan kita pakai aja dulu. Soalnya kan bagi karyawan. Iya, itu yang ngambil juga ya. Mobilnya kan 200-an gitu. Hmm. Masa enggak ada untungnya, enggak mau lah mending langsung jual kayaknya. Soalnya modalnya kita sudah cariin mobil dengan itu 265 itu modal kita benar. Sudah dicariin mobil yang harganya di bawah 300, Pajero ya. Masih nego lagi. Oke, sudah harga terbaik di 269 ya. Iya. Oke, sudah jadi net. Teman-teman yang punya budget 200 jutaan pengen punya Pajero, merapat ke RK Mobilindo. Iya. Ada apa lagi? Ada lagi nanti baru masuk ini. Apa itu? Mitsubishi Kuda Grandia. Oke, ada mobil Mitsubishi Kuda Grandia tahun berapa? Tahun 2002, pajaknya on bulan 10 nggak salah pajaknya. Oke. Cuman dia belum masuk ini ya. Oke. Okay. Kaki-kaki enak, AC dingin, minusnya arus dandan body sih kayaknya. Dandan body, oke. Okay. Estimasi berapa itu kira-kira? Dandan body kalau di sini mah 2,5 juta. 2,5 juta. Dandan body. Oke. Okay. Cuman ya? Body masih bagus. Kategorinya itu sebenarnya tuh masih bahannya bagus lah. Oke. Okay. Yang penting daleman masih orisinil. Ori ya, ya. Cuman disarungin doang. Harganya dikasih berapa itu? Harga ini kita open di 4.500.000 sih. 50 dapat enggak? 50 belum kayaknya, Bang. Paling pastilah. Bersama-sama dapat. 51 lah. 51. 51 bismillah. Bismillah ya. 51 okay. Bismillah udah. Jadi teman-teman di sini ada solusi, banyak banget solusinya. Budget 51 juta bisa memiliki mobil 3 baris ya. Betul. Oke. Okay. Demikian info. Ada lagi satu. Ada lagi apa? Kemungkinan masuk ini Kia Carnival. Oh, Kia Carnival, mobil keluarga lagi. Ya, Kia Carnival tahun 2001, pajaknya super panjang, bodinya cakep sih, hampir nggak ada dandan gitu bilang. Oke, okay. Untuk unit Carnival sendiri, pajaknya gimana? Pajaknya on bulan panjang 1 ya? 2024, panjang. Oke, okay. Untuk? Matic. Matic lagi. Matic ya? Ya. Harganya di berapa itu? Ini yang udah sunroof. Sudah sunroof? Sudah sunroof. Oke, okay. Yang captain seat ya? Belum. Captain seat kayaknya. Captain seat ya, benar. Harganya? Paling ini kita opennya sih agak tinggi nih kayaknya. Berapa tuh? 53. 53. Pasin aja lah 50. Sama-sama enak. Udah bismillah, udah gas. Ya. Oke, jadi nanti teman-teman bisa lihat di foto di video ini karena unitnya on the way ke sini ya. Ya, nanti foto lah. Foto lah ya, kita. Oke. Nah, berikut informasi dari saya mengenai satu mobil yang ada di RK Mobilindo. Jadi teman-teman yang butuh mobil jenis apa aja dengan budget yang mungkin di bawah pasaran ya. Nanti bisa konsultasi dulu dengan Bang Rizky. Mau budget 30 jutaan, 50 jutaan, ya. 100 jutaan, sampai 200 jutaan, ready sih dia. Betul. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.